Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020, kita kuliah ke-12 hari ini dengan topik chapter 13 mengenai kandabiti. Tapi sebelumnya saya ingin mohon maaf ya, hari ini teruskan libur nasional ya, mengenai pilkada. Jadi kalau saudara yang tinggal di luar Jakarta, itu ada pilkada di Tangsel, kemudian di Tangerang ya, di Tangerang Selatan ya, kemudian saya tinggal di Bogor, di Bogor ada enggak? Saya lupa ya. Ada beberapa daerah ya, pilkada hari ini. Karena kesulitan saya mengganti waktunya ya, mengganti waktu hari ini. Dan yang kedua karena DKI itu tidak ada pilkada ya. Dan yang ketiga, waktu pencoblosan dari pagi sampai jam 12 ya. Sehingga saudara bisa menggunakan haknya setelah kuliah ini. Jam 10.30 nanti datang ke TPS ya. Masih ada waktu. Jadi demikian, maka sehari ini tetap ada kuliah ya. Mohon maaf saya sampaikan demikian karena tidak ada waktu lagi ya. Dan juga di tanggal berapa ya? Tanggal 21 23 Rabu tanggal 3 Desember ya. Itu kuliah terakhir. Saya mau ganti ya, jadi ganti di minggu depan ya, minggu depan. Tahun 3 itu sebelum Sabtu, karena Sabtu saya sudah cuti ya, sudah cuti tahunan, cuti akhir tahun, saya mau ke pulang kampung mudik ya. Jadi sehingga kuliah itu kita ganti aja nanti ya, kita ganti. Jadi demikian saya sampaikan, jadi saya sekali lagi mohon maaf ya. Tapi kalau sudah hari ini ada yang nggak berkenan silahkan aja, karena nanti bikin izin aja, izin saya. Kalau nggak berkenan hadir boleh juga ya. Bapak. Iya. Maita sama Syafa izin dulu Pak. Dia ya, kalau ya, Maita ya. Di WA Pak dia udah ngirim izinnya. Iya. Oke, baik ya, baik. Izinkan nanti ya. Jadi yang nggak ya, bisa hadir saya izinkan. Nggak apa-apa ya. Oke, itu yang saya sampaikan. Hari ini ya, kemudian berikutnya saya akan share materi hari ini ya. Materi ini itu adalah reliability. Sebentar ya. Ini materi hari ini cukup banyak ya. Jadi mungkin kita lebih serius nih ya, agak banyak materinya. Karena lebih tinggi ya. Jadi utang lancar. Jadi chapter 13 utang lancar di buku Kiso. Nanti saya akan jelaskan mengenai karakteristik ya, kemudian penilaian dan pelaporan dari current liability. Dan menjelaskan akuntansi dari jenis untuk provisi ya. Provisi itu, nanti kita jelaskan provisi. Dan juga menjelaskan juga akuntansi terkait dengan accounting for sama dengan accounting sama menghitung ya. Kait dengan loss and gain dari contingency, laba rugi contingency seperti apa. Dan yang keempat, menunjukkan bagaimana penyajian dari current liability, kemudian analisis ya,
terkait dengan informasi yang disajikan itu. Jadi ada empat bagian ya, peneliti mengenai apa aja karakteristik jenisnya apa saja, kurang provisi, kontingensi, dan penyajian analisisnya. Lalu kita lihat karakteristik ya. Jadi credibility itu bagian dari liability ya. Liability. Sehingga kalau kita lihat karakteristiknya, suatu item itu dikatakan credibility, dia harus memenuhi definisi dari utang ya. Utang. Utang itu definisinya apa? Seperti yang jelaskan sebelumnya, utang itu kewajiban yang muncul ya, yang ada saat ini, yang terkait dengan transaksi masa lalu, sehingga menimbulkan transfer aset ya, aset di kemudian hari kepada pihak ketiga ya, tiga. Jadi ada pengorbanan transfer aset, pengorbanan aset ke depan untuk memenuhi kewajiban itu. Nah di samping itu juga kalau dia kena LBT tentu saja memenuhi karakteristik dari utang lancar itu. Ada tiga karakteristik yang penting dari credibility itu, di samping harus memiliki juga karakteristik dari sebagai utang ya. Yang pertama adalah kewajiban sekarang ya, kemudian berasal dari usia masa lalu, kemudian menimpa outflow. Ini karakteristik dari utang nih, utang belum credibility ini. Credibility masih ini sih dari utang. Dan kalau seandainya credibility ini karakteristiknya ya. Nah, ini. Jadi itu ada tiga unsur diversi utang, nanti ditambah dengan karakteristik khusus dari credibility. Apa ya? Apa itu karakteristik khusus dari credibility? Jadi utang diperkirakan akan dilunasi ya, dalam operasi normal, senormal perusahaan. Ada taunya. Atau dilunasi dalam 12 bulan ke depan setelah tanggal laporan ya, tanggal laporan ya, gitu ya. Jadi atau ya, jadi dilunasi dalam operasi normal atau dilunasi dalam 12 bulan ke depan ya. Nah ini ya sebenarnya ada satu lagi sebenarnya ya, penjelasan. Jadi 1-2 itu mana dipakai ya? Misal contoh kalau seandainya siklus operasi normalnya 18 bulan ya. Dipakai 18 bulan atau 12 bulan gitu. 12 bulan. Pakai normal operasi normal 18 bulan atau 12 bulan, pertanyaan muncul. Sehingga ada penjelasan ini enggak ada gitu ya. Biasanya apa? Itu pilih mana lebih panjang jangka waktunya. Kalau jangka waktu operasi normal perusahaan 18 bulan, dipilih karena LBT itu adunasi dalam 18 bulan. Tapi kalau seadanya normal operasi sekel itu umurnya 6 bulan, yang panjang mana? 12 bulan, dipilih 12 bulan. Itu yang mana lebih panjang. Sama kayak definisi dari karena set sebelumnya saya sudah jelaskan itu juga lebih panjangnya. Nah, jenis credibility itu seperti account payable ya. Kalau sudah ingin lihat contohnya itu, saya lihat laporan keuangan dari emiten ya, misalnya ke publik, macam ada berbagai industri dari situ. Ada manufaktur, ada trading, ada services ya, ada di situ. Jadi sudah bisa lihat lagi buka neraca atau laporan financial position dari perusahaan itu, lihat di neraca bagian kanan ya, bagian credibility itu ada di situ. Kita akan temukan ada account payable. Account payable itu bisa ada, bisa enggak ya. Account payable itu setiap perusahaan kalau dia membeli bisa kredit pasti muncul beli bahan baku, kalau dia manufaktur ya. Kalau dia services berarti beli itu apa, peralatan-peralatan untuk jasa dengan kredit. Kalau dia itu trading ya, beli barang dagang dengan kredit. Payable. Payable itu
Kadang ada, kadang enggak. Ya selalu ada. Dan seperti current maturity of long term debts ya. Jadi ini item dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo kurang 1 tahun. Ini kalau seandainya perusahaan itu punya utang jangka panjang, misal 5 tahun dan pembayaran pokoknya per tahun per tahun, ini item ini ada ini, harus ada. Tapi kalau dia punya utang jangka panjang dibayar sekaligus 5 tahun lagi, ini enggak ada. Yang tiga ini enggak ada. Atau dia enggak punya utang jangka panjang, jadi tiga enggak ada. Ya, item yang tiga itu enggak ada. Kemudian short term obligation expected to be refinanced. Ya. Jadi ini muncul kalau seandainya di perusahaan itu ada kewajiban jangka panjang ya, panjang atau jangka pendek ya. Ya kan jatuh tempo tahun ini, setahun ke depan. Tetapi kemungkinan di refinance diperpanjang oleh si kreditornya. Itu kan muncul seperti ini. Ya, lebih panjang. Ya. Panjang misalnya maka short term obligation expected to be refinance ya. Ini kan ya, di refinance mungkin bisa jadi dalam bentuk apa perpanjang waktu ya. Nah, mungkin kalau dia perpanjang waktu itu lebih dari setahun ya, kemudian dimasukkan ke dalam long term atau juga dalam kena BT dengan penjelasan ya. Dari film Bible utang dividen ya, dividen. Kalau sama advance dan deposit ini uang muka dari pelanggan dan deposit. Uang muka pelanggan sama deposit itu beda ya. Uang muka itu kalau seandainya dia beli barang, turun mesan 3 unit, harganya 3.000, kasih uang muka 1.000. Itu barangnya diambil, ya tinggal balik 2.000. Tapi kalau deposit ya, customer ingin berlangganan dengan perusahaan selama setahun. Misalnya minta deposit ya. Deposit, begitu perusahaan beli berikutnya, deposit nggak ada apa-apain. Nggak diganggu ya. Sampai setelah setahun ke depan, depositnya bisa dicatat oleh si customer. Ini deposit titipan aja tuh. Ya. Tujuan itu apa? Tujuan kalau seandainya ada utang nggak mampu dibayar, ya bilang deposit ini. Juga unearned revenue ya. Unearned revenue itu bukan customer advance ya. Bukan uang muka dari pelanggan. Beda lagi. Ini ya terkait dengan accrual basis ya. Jadi perusahaan sudah belum menyiapkan barang, tapi uangnya sudah diberikan ya untuk membuka. Barangnya ini uang muka ya, under revenue ya. Sama Irfan itu agak beda ya. Berarti terima di muka sama uang muka pelanggan. Jadi uang muka pelanggan itu bisa terkait dengan berbagai mungkin lebih skala lebih luas daripada under revenue. Ini item pembelian. Nah, kemudian sales and value added tax payable. Jadi ini item terkait dengan pajak penghasilan badan ya. Kalau di sini pajak penghasilan badan, sales tax payable. Kalau value added itu PPN ya, PPN. Ada PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan itu kalau dia beli barang ya, beli barang, nanti dia berpajak, nanti dikirim lagi ke pajak. PPN keluaran kalau dia jual barang, beli barang, nanti dipungut pajak PPN dari customer, nanti perusahaan akan store uangnya ke dia kalau terpajak. Kalau income tax payable, ini pajak income tax payable ini adalah pajak ini pajak penghasilan. Kalau sales ini pajak penjualan ya, sorry
Kalau income tax badan pajak penghasilan PPN Padang, PPPH Padang. Kalau ini PPN, PPN. Dan yang ke-10, employee related liability. Ini utang yang terkait dengan kepada karyawan, kewajiban pekerja, utang gaji dan sebagainya. Jadi itu yang account payable itu, account payable itu liability ya, contoh liability. Kemudian kita lihat account payable. Yang pertama account payable nanti sampai ke 10 kita jelaskan. Account payable itu disebut juga trade account payable. Itu utang yang muncul terkait dengan transaksi operasi utama perusahaan. Jadi misal kalau trading berarti pembelian barang dagang. Kalau dia itu apa yang manufaktur berarti pembelian bahan baku yang kredit. Kalau dia services mungkin terkait dengan pembelian dari bahan-bahan utama untuk melaksanakan jasanya itu. Jadi itu cukur ada beban juga minyak dan sebagainya. Ya. Jadi itu saldo ini terkait dengan pembelian dari barang, supplies dan jasa, jasa kredit. Jadi tim lagnya itu waktunya itu apa saat terima barang ya, saat terima service atau saat memperoleh aset dan pembayaran kepada supplier ya, supplier. Masih kan kalau kalau dia beli jasa kan misalnya dia pesan iklan ya, iklan ya, dia udah terima iklan itu sudah menayangkan pesan iklan tapi belum bayar, itu termasuk juga contable. Atau dia kalau trading ya sama manufaktur dia terima bahan baku tapi belum dibayar. Nah terminnya itu sini sama seperti kalau saya belajar di account payable di sisi si penjual, account payable di sisi si pembeli. Jadi kalau di sisi pembeli ya termin sama dengan sisi si penjual. Ada termin penjualan 2/10, N30 atau 1/10 atau end of month ya. End of month. Ya. Jadi biasanya prode di stated ya, dalam kredit itu misalnya seperti 30 sampai 60 hari. Ini kan kalau N30 berarti 30 hari. Prode of extended credit ya. 30 hari. Kalau N-nya 20 berarti 20 hari, N-nya 60 berarti 60 hari kreditnya. N itu net ya, seperti ini. Yang kedua notes payable ya. Payable ini kalau accounts payable kan janji yang tidak tertulis ya. Tapi notes payable janji tertulis. Dia tertulis dari si apa? Dari si pembeli ya. Berarti ini perusahaan yang menerbitkan notes payable karena dia sebagai pembeli ya. Itu membayar sejumlah uang tertentu ya. Pada tanggal tertentu di kemudian hari ya. Di notes payable itu diterbitkan yang penerbitnya si pembeli bukan si penjual yang diterbitkan. Pembeli, pembeli berjanji bayar. Kalau notes payable berarti perusahaan di sini bikin PSL, mungkin form PSL disediakan oleh si penjual, jadi yang membuka itulah si pembeli. Jadi ini muncul dari bisa dari pembelian barang dagang ya, bisa juga dari dia pinjam uang ke lembaga keuangan, tapi bisa juga transaksi lain. Ya, dia beli barang, diterbitkan notes payable bisa juga. Ya. Dan PSL dikelompokkan dalam short term atau long term. Jadi ada nanti notes payable itu ada short term dan long term. Ini kita masuk ke yang short term lah. Tidak besar jangka waktu lah. Lalu juga WSL yang memiliki bunga dan tidak berbunga ya. Jadi interest bearing notes ada zero interest bearing notes ya. Nah, ini contoh ya. Kalau contoh interest bearing notes, misalnya Crystal Bank itu setuju untuk meminjamkan 100 ribu tanggal 1 Maret 2019 kepada Landscape Co. Corporation. Juga Landscape setuju menandatangani tantangan WSL ya. Jadi Landscape itu menandatangani WSL, syaratnya itu. Jadi dari bank itu syaratnya saya kasih pinjam uang 100 ribu tapi menandatangani WSL.
lu berjanji pada saya untuk bayar 100.000 4 bulan ke depan ya, bunganya 6%. Maka saat si landscape itu terima cash, dia silakan resell kepada Castel Bank, maka dicatat seperti ini, cash pada notes payable. Jika landscape menyiapkan financial statement secara 6 bulanan, maka dia buat ini kan tanggal berapa? Tanggal 1 Maret ya. Maka dia buat jurnal penyusunan untuk mengakui bunga berjalan, interest spend, dan interest payable, hutang bunga, karena kan belum bayar, bunga itu dibayarkan setiap akhir tahun ya. Ini kan, bunga dibayar setiap akhir tahun, setiap tanggal 1 Maret tahun 2020, bunga pertama dibayar. Nah, karena ini 30 Juni itu belum bayar, berarti diakui bunga berjalan sejak tanggal 1 Maret sampai 30 Juni. Jadi Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan. Ini ngitung bunganya nominal kali 6% kali 4 bulan bagi 12. Ya, dapat 2 juta. 2.000 ya. Jadi beban bunganya 2.000 pada interest payable. Ya. 1 Juli 2020 ya. Juli 2020. Jatempo kan. Jatempo itu dia nanti Jatempo kan selesai setahun. Sekarang bayar pokoknya. Interest payable-nya itu di debit ya. Karena dilunasi pokoknya. Kemudian interest payable-nya yang tadi ini 2.000 ini dilunasi juga ya. Berarti sisa berapa tuh yang belum daki bunga berapa? 12 bulan kurang 4 ya. 4 berarti 8 bulan. 8 bulan itu jadi case berapa case interest payable pada 2.000 ya. 2.000. Ini. Oleh lunasi ya. Ini 2020 ya, 2020. Ya. Ya. Pada cash. Kemudian ada satu lagi yang kurang nih, ya. Kurang nih. Ya. Dia kan berbunga kan, berbunga. Ini 2000 ini utang bunga. Jadi bunga beban bunga berjamrah di mana? 8 bulan enggak dihitungnya. Jadi yang ini yang 4 bulan ya. Juni, Juli 2020 kan udah setahun. Ada satu lagi jurnalnya nih, aduh. Ya keliru dia, ya. Aduh. Ada ini. Interest payable. Ya. Interest revenue ya. Interest revenue yang 4 bulan itu yang 8 bulan 8 per 12 tadi 100.000 ya. 100.000 100.000 kali berapa berapa bunga 6% ya. 6% ya, 6%. 6%. 6%. 6% ya. Dapat berapa itu? Kalau setahun kan 6% kali 1.000 kan berarti 6.000. 6.000 dari kuakui 2.000 tahun lalu. Ya. Itu lalu. Ini mana? Oh, sorry. Ya. Ini, aduh, ini kan setiap 6 bulan ya. Ini bulan kalau Juni, Desember 2015 ada satu jurnal lagi nih. Waduh, ya. Jadi sebelumnya itu dia ngakui kalau sampai Desember 4 bulan kan eh sorry 6 bulan jadi nanti ada jurnal sorry gimana ya jurnal jurnal penyesuaian
31 Desember 2016 ya, 19 ya. Ya, lagi ada interest. Dan tunggu bu, tunggu bu, tunggu tunggu bu, tunggu 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 suspend udah interest liability ya, liability itu untuk yang 6 bulan ya, 6 bulan berarti kan 3.000. Bulan berapa? 6 bulan kalau dia 6% kali itu 6.000. Dibagi setengah berarti 3.000 ya, 3.000. 3.000. Oh, sorry. Ini 6% kali 1.000 berapa? 6.000 ya. 6.000 6 bulan 3.000 ya, 3.000. 3.000. Kemudian yang terus lebih 3.000. Ini kredit. Kredit. 3.000. Nah, jadi 3.000 ya. Jadi terus lebih itu berapa? Tadi kan 2.000 ya. 2.000. Kalau ini saat ini tanggal ini, tanggal. Ini tanggal ini. Tanggal 1 Juli. 2020 ya, 20. Ini saya bikin apa ini? 20. Ya, ini gedang ya. Pelunasan ya, pelunasan. Kemudian ya, interest net payable 1.000, interest payable interest apa payable? Payablenya berapa? Ini kan ini 2.000, tambah 3.000, 5.000 ini ya, 5.000. 5.000, interest payable berapa? Sudah kui ya. 3.000 sama 1.000 berarti tinggal 1.000 sini. Kalau kita spend itu expand ya. Oh. Expand ya. Itu 1.000. 1.000. Ini kis berapa? 16.000. Wah, ini benar. Waduh. Ya. Yeah. Boleh bisa salah juga ya. Ya. Yeah. Ini. Nanti ya. Benar ini ya. Ini benar. Ya. Yeah. Nah, kemudian kalau bagaimana kalau dia zero interest apa interest bearing notes ya, ini benar nih ya tadi itu mana nih? Sebab ini kalau sebelas. Nah, ini yang ya 1 Juli. Ini sudah ngerti, halo ngerti nggak? Halo? Iya Pak. Di tanggal 1 Maret perusahaan ini menerbitkan WSL ya 102.000 untuk jangka waktu 4 bulan, bunganya nggak ada. Disampaikan ke Castle Bank untuk dapatkan pinjaman 100.000. Maka perusahaan mencatat cash pada notes payable 100.000. Kemudian
pada saat dia bayar ya, saya bayar. Ini sekitar 4 bulan. Tapi kalau satu apa? Ini satu berapa? Satu Maret, Maret, Juni, Juli ya. Maret, Juni, Juli, 3 bulan ya, 3 bulan. Kalau menjanjikan laporan keuangan 6 bulanan, berarti 3 bulan ya. 3 bulan bunganya berapa? Bunganya enggak ada bunga ya, ada bunga. Sehingga dia harus mengakui bunga pinjaman 2.000 dibagi 4 per bulan berapa itu ya. Sehingga dia spend pada less payable ya. Itu dari April Mei apa jadi kenaikan less payable 2.000 ya, 2.000 2.000 itu lima datang 2.000 ya. 2.000 ini kan ya 1 Maret ya, 1 Maret kemudian diskonnya kan apa sorry ini tanpa bunga ya, dia terima 100 dapat sudah diskon kan 2.000 itu, dia utangnya 2.000 dapat uangnya 100.000 diskon 2.000. 2.000 itu kalau dia 4 bulan ya, berarti kan 2.000, 5.000 per bulan. Nah, ini Maret, April, Mei, Juni, ya, 4 bulan ya, 4 bulan berarti 2.000. Jadi aku interest expense pada notes payable. Jadi ini diskonnya 2.000. Sehingga saat dia lunasi nanti notes payable 2.000 pada cash, ya, pada cash. Kemudian ini berikutnya lah transaksi terjadi selama 2019 ya. Dia beli persediaan dengan kredit ya 50.000. Kemudian dia terbitkan wesel nominal 50.000. Jangka waktu setahun ya. Dia terbitkan wesel ke Orion ya, terkait dengan pembayaran kredit ya. Jadi dia harusnya kewajiban ke Orion tak sanggup maka diganti wesel. Kemudian pinjaman 75.000 diperoleh dari bank ya, Sorbank ya. Dengan menandatangani dia harus menyediakan wesel nominal 81.000 nominalnya tanpa bunga waktu 12 bulan. Bulan ya. Dia terima uang 75.000. Jadi diskonnya berapa? 6.000 ya. 6.000 untuk 12 bulan berarti 500.000 sebulan. Dalam langkah tahun 1 September ya, kita catat ya, itu pembelian pada account payable. Ini pembelian kredit biasa ya. Dan tanggal 1 Oktober juga, dia terbitkan wesel, maka account payable berbunga ya, pada wesel. Dan tanggal apa akhir tahun ya, akhir tahun kan Oktober, November, Desember 3 bulan, bunga berjalan. 50.000 dikali 8% kali 13.000. Ini interest spend pada notes payable. Ini jurnal penyesuaian. Ya. Kemudian tanggal 1 Oktober juga ya. Dia terima uang 75.000 dengan terbitkan wesel tanpa bunga 81.000. Jadi diskonnya kan 6.000 itu ya, 6.000. Dia saat terima uang 75.000 diakui notes payable 75.000 uang diterima. Kemudian bunga dihitung dari mana? Ini kan diskon ini bunga implisit. 81 kurang 75.000 6.000. 6.000 dibagi besar kan 50.000 ini sebulan. Nah ini 1 Oktober ke Desember itu bunga berjalan. Berarti kan 6.000 dikali 13 dapat 1.500. Jadi jumlah penyesuaian yang tidak spend pada notes payable. Ya. Kemudian berikutnya current maturity of long term debt ya, utang yang panjang jatuh tempo kurang setahun. Ini porsinya berapa dari jumlah itu yang jatuh tempo kurang setahun nanti dipindahkan ke current liability, sisanya long term liability. Juga kalau short term obligation yang diperkirakan akan di refinance ya, maka kewajiban itu kurang dari current liability. Jadi kan masuk ke NLBT karena diur panjang, kok karena ke NLBT syaratnya ini itu harus
intends to refinance obligation on long-term basis. Jadi kalau dia refinance berarti panjang, berarti jadi jangka waktu setahun jadi 2 tahun jadi 3 tahun. Itu harus memiliki hak kondisional, hak kondisional untuk mendefer settlement dari utang itu paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Gitu. Jadi lebih perpanjang ya. Ini contoh ya, contoh misalnya refinance of short term debt. Jadi CFO, CFO itu Chief Financial Officer ya. Jadi direktur keuangan. Dari Young Corporation sudah mendiskusikan dengan Chief Executive Officer perusahaan, direktur utamanya ya. Direktur utamanya terkait dengan penerbitan short term obligation, obligation yang pendek perusahaan. Saat ini current ratio dan asset ratio dari perusahaan itu sangat rendah, jadi masih memungkinkan untuk ditambah hutang. Dan Chief Executive Officer dalam pertimbangkan jika ada short term obligation akan bisa diklasifikasi ke long term. Jadi ada hutang yang pendek bisa diklasifikasi ke long term dengan terpanjang. Dan financial reporting debt di tahun 2018 riset penelaporan terakhir tahun di mana kewajiban short term yang didiskusikan dan mengikuti kegiatan yang diambil oleh CFO ya. Mari minta ditunjukkan bagaimana transaksi ini harus dilaporkan di tahun 2018. Jadi laporannya gini aja ya. Kita 60 juta akhir tahun 2018. Terus nanti diperpanjang 1 Februari 2019. Kemudian liability akan diberikan 1 Maret. Dan laporan ditipikan 1 April 2019. Laporan 2018 ini ditipikan 1 April 2019. Ya. Itu maksudnya. Ini beri penjelasan aja. Jadi gini, kalau itu terjadi maka yang 20.000 jadi current liability. Ya. Sedangkan liability yang 120 yang tempo Yusri Sember 2018 itu jadi non current liability. Ya. Dan dividen itu ada 2 tanggal. Mungkin 3 tanggal, tanggal pengumuman. Yang kedua tanggal dicatat oleh lembaga giring pasar modal. Yang tiga tanggal pembayaran. Kalau tanggal pengumuman berarti harus diakui sebagai dividen pada utang dividen. Kalau tanggal pencatatan lembaga clearing nggak ada jurnal. Nah, saat pembayaran maka dicatat dividen payable pada cash. Nah, seperti itu. Nah, ini customer fund and deposit. Nah, ini tipat uang muka deposit ini bisa dikembalikan. Tapi kalau under revenue nggak bisa dikembalikan. Kalau dia bukan dikembalikan ya, dia akan di debit kalau sendiri diserahkan barang dan jasa. Diterima customer dan employee, dia bisa di returnable ya ke deposit. Ini mungkin dikelompokkan sebagai current atau non-current liability kalau seandainya refund dan deposit itu mau dipakai oleh si customer 3 tahun lagi itu masuk dengan current liability. Tapi kalau akan digunakan jangka waktunya 6 bulan berarti current liability. Nah, under revenue ini pembayaran diterima sebelum barang dan jasa itu diserahkan kepada pelanggan. Contoh pada perusahaan airline ya. Airline itu kan tiket kan dibuka oleh customer. Nggak mungkin tiket pesawat dibuka setelah naik pesawat. Ya. Pembuka semua. Ini kapan dokumen revenue, pesawat penumpang telah naik pesawat ya, setelah check in langsung diakui ya. Maka setelah di check in minta membelikan tiketnya susah itu ya, bagi pendapatan di sistem. Sudah ada seperti majalah ya. Dan ini biasa kan diterima uang muka
pesanan kan, misalnya pesan misalnya uang muka untuk berlangganan setahun 6 bulan ya itu nanti dia terkirim revenue pada saat majalah itu diantar. Misalnya untuk setahun, ibarat tanggal sekarang nih 1 Desember, berarti tahun ini baru sebulan di expand ya. Jadi sebulan jadi ikut penjualan. Jadi annual revenue-nya itu 1 bulan, bulan revenue itu 1 bulan dari uang muka itu. Lo hotel juga kan sudah bayarnya sebelum masuk kamar. Nanti setelah keluar kamar ditahan ke TP ada juga. Tapi sekarang banyak hotel itu bahkan dibungkai. Karena auto dealer. Auto dealer itu kalau seandainya sudah beli warranty, kalau nggak beli warranty ya pas selesai jasa dibayar. Tapi ada juga yang pakai warranty jaminan servis tahun ke depan. Pengunjung apa customer-nya beli 2 juta bisa servis gratis selama setahun. Jadi kalau nggak bayar 2 juta, kalau nggak bayar apa warranty itu sebut tahun setahun, misalnya saya servis setahun itu ada 6 kali, 6 kesulitan 6 juta, saya bayar cuma 5 juta kan untung. Nah, seperti juga seperti retailer, pedagang eceran juga sama. Kalau dia jual ya barangnya diterima credit card ya sama. Nah contoh Sport Pro Magazine sold 20,000 annual subscription on August 1, 2019. Yeah. Untuk 18 euro per masing-masing. Maka perusahaan sport ini sebanyakkan 1 Agustus 19 jurnal ayat jurnal ayat jurnal dan 3 September annual investing entry. Ini jurnal tanggal 1 Agustus dan jurnal penyesuaian tanggal 3 September. 1 Agustus dia terima 216 ya. 16 ini terkait dengan cash ya. Ini masing-masing 18 euro dikali 12.000 berarti dapat 216.000. Dan kalau ada sepenuhnya dikali 216.000. 16.000 kali 18. Nah, pada akhir tahun kan sudah dikirim tuh majalahnya 1 Agustus sampai 8 Agustus kan. Agustus kan bulan 8 tuh. 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 5 kan Agustus 5 bulan. 5 12 kali 12 ya. Dapat 5 per 12 kali berapa? 16.000, dapat 90.000. Yang bisa jadi unearned revenue karena subscription revenue. Jadi pendapatan pesanan. Karena dia sudah berikan itu majalahnya. Kemudian consumption tax secara umum sebagai berikut ya. Ini biasanya terkait dengan PPH ya. PPN maksudnya PPH, PPN ya. Bisa penjualan pajak penjualan atau value add tax ya. PPN ya. Tujuannya untuk menjerit revenue dari pemerintah, oleh untuk pemerintah. Ya, sama kita lain. Contoh seperti kalau supermarket itu dia jual berarti dicatat PPN-nya 10% ya, berarti kan 10.000. Di cash terima 10.000, saya sepenuhnya dipungut dari pelanggan dia jual kan. Jadi flooded itu sebagai utang pajak PPN. Ini namanya PPN apa? PPN keluaran ini. Dan saya sebanking membuat apa? Eh
dari apa supermarket ya 2.000. Gimana di apa ditambah PP-nya adalah 10%, 10%. Ya. Maka cashnya 2.000 tambah 10% 2.000 dapat sesuai new credit tax payable. Gitu. Sama. Kemudian juga supermarket menjual loaves of bread ya, customer 1.400. Jumlahnya juga sebagai berikut ya. Asumsi 10% pajak. Maka nanti ya, dia akan akhir penjualan 1.400, jadi dia punya pajak. Jual punya pajak ya. Ini pajak keluaran nanti. Income tax payable, income yang terkait dengan pendapatan apa lebih bersih. Kalau employer liability utang terkait dengan karyawan seperti uang muka dan sebagainya, pembayaran gaji. Apa sorry, pembayaran gaji ya yang belum dibayar. Ya, sama ini wages list expense, withholding tax payable, sama social security tax payable. Ini potong-potongannya. Ini due payable. Ini potongan tiga nih di Amerika. Gajinya 7.700, sorry, gaji 10.000, terpotong tinggal 7.792. Ini potongan inilah kewajiban perusahaan kepada apa pihak yang berwenang. Nah, kalau seandainya utang gaji ya, perlu dibayar, itu perlu payroll tax pay spend, ya, ini social security tax payable. Kalau seandainya dia ditanggung oleh perusahaan. Capacity absen, jadi ini pemberian absensi terprovokasi illness and maternity, paternity and jury leaves. Ya. Nah, ini ada vested right di mana karyawan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran. Ini berapa pemberi kerja, employer services. Ini play bukan play. Pemberi kerja punya kewajiban untuk membayar kepada karyawannya setelah dia tidak bekerja lagi atau dia pensiun, vested right. Jadi kenikmatan diterima oleh karyawan setelah tidak pensiun lagi. Kalau gaji kan bukan vested right. Vested right employee dan kan dapat mengkiri forward periode ke depan jika tidak digunakan dalam periode di mana terjadinya itu. Non-combatant rights don't carry forward, they live if not used. Dan misalnya Hamilton Navy dengan placement, rating 1.019. Misalnya pekerjaan 10 karyawan, dan gaji karyawan itu per minggu masih 40.000. Barang peroleh apa, employee. Karyawan itu memperoleh 20 dalam sini. Yang apa, vokasi sini tidak digunakan 2019 ya. 20. Dalam 2020 tidak digunakan berapa. Jadi employee menggunakan hari libur mingguan itu di mana tetapi masing-masing mereka memperoleh 5.440 per minggu. 20 per minggu kali aja 4 ya, di sebulan. Sehingga kumulatif pakai SNP yang dibayarkan di Desember ya, 2019, di per minggu, berapa? 50 kali, selama berapa minggu? 58. Jadi selagi wages expense ya, padahal selagi wages payable. Ya. Itu gaji yang dibayarkan. Kemudian pada tahun yang sama dari 3 Desember itu dicatat juga kewajiban pembayaran vokasi sebagai berikut. Selesai wages pay 1.600 pada selesai wages expand dan juga cash. Jumlah itu sudah dimana Pak? Dari 540 ini mingguan ya. Per tahun. Per minggu. Jadi 10.800 total vokasi yang diterima.
Terima kasih terima ini berapa nih? Ya. 1.200, sorry, 1.200. Kalau ada profesi yang bonus plan, ini kebijakan yang diambil oleh pemilik perusahaan untuk diberikan kepada semua karyawan, profit sharing dan bonus plan. Ya. Jadi bonus diberikan itu diakui sebagai operating expense. Kemudian bonus yang tidak dibayarkan harus dilaporkan sebagai carrier liability. Ya. Provisi adalah satu, sekarang kita masuk ke provisi. Ya. Itu satu kewajiban itu mengenai waktu tertentu, jumlah tertentu. Laporkan sebagai keadaan non-keadaan liability. Itu, okay, kalau terkait dengan lebih setahun, berarti lebih setahun itu diakui sebagai non-keadaan liability. Lebih setahunnya current. Ini tipe umum dari polisi itulah. Pertama, kewajiban terkait dengan litigation. Litigation ini kasus hukum ya. Kemudian warranty of product warranty. Ini terkait dengan waranti ya. Kemudian restrukturisasi bisnis provisi juga tuh. Kemudian environmental demands ya. Demands itu tekan lingkungan sudah diganti oleh perusahaan yang bukan kewajiban. Nah, perusahaan melakukan accrue terhadap suatu expense diawakilkan dengan liability untuk provisi hanya jika kondisi di bawahnya harus dipenuhi. Karena perusahaan memiliki kewajiban sekarang, ya, yang merupakan hasil dari transaksi masa lalu. Kalau probable kemungkinan jadi offflow resursi kepada pihak ketiga, itu memerlukan pembayaran kewajiban. Karena estimasi handal bisa lakukan. Constructive obligation adalah suatu kewajiban di mana diturunkan dari company action. Yaitu seperti penerapan pola OPAS practice, published policy, or a sufficient specific current statement, di mana perusahaan itu terindikasi untuk telah menikasikan pihak lain yang akan menerima tanggung jawab itu. Jadi tanggung jawab itu mesti menerima pembayarannya. Dan bagi hasilnya, perusahaan harus meng-create ekspektasi yang valid ya. Dari bagian dari pihak ketiga tersebut yang akan dibebani dan tanggung jawab ya. Menerima tanggung jawab dari perusahaan kepada mereka. Kemudian measurement of provisi. How does a company determine the amount of to report for a provision? Bagaimana kita perusahaan itu mengukur jumlah harus dilaporkan terkait dengan provisi. IFRS menyatakan amount recognized should be the best estimate of the expenditures required to settle the present obligation. Jadi jumlah yang diakui yang harus menunjukkan satu best estimate terkait dengan expenditure yang harus dikeluarkan terkait dengan pelunasan kewajiban obligasi. Jadi best estimate itu apa? Itu mempresentasikan jumlah di mana perusahaan harus membayar kewajiban itu berapa posisi tanggal laporan sekarang, seberapa posisi nanti sistem laporan sekarang. Yeah. Nah, common type dari provision itu low seed, warranties, consideration payable, governmental, urus kontrak ini mungkin pembayaran besar yang dilakukan oleh perusahaan. Restructuring. Jadi IFRS mensyaratkan ungkapan terkait dengan provisi dalam notes laporan keuangan. Perusahaan tidak harus mencatat dan melaporkan notes general risk contingency. Ya, itu maksudnya. Lalu itu pertama litigation provision.
Prinsip bisnis ini perusahaan harus mempertimbangkan sebagai berikut dalam penentuan apakah mencatat liability dengan respect terhadap pending or treated litigation, actual atau possible claims dan assessment. Ini terkait masalah hukum ni, masalah hukum. Ini itu time period berapa lama dia akan bisa diputuskan akhir. Kemudian probability kejadiannya apakah mungkin terjadinya dia kalah di pengadilan dulu misalnya 50%, 50% dan sebagainya. Kemudian kemampuan untuk estimasi lebih reasonable dari jumlah kerugian dari kasus hukum itu. Jadi dengan respect to unfilled, sweet and unasserted claims and assessment, a company must determine, misalkan degree of probability, ya, dan probability of unfavorable outcome. Nah, jika kedua probable, maka rugi itulah reasonable, estimable. Dan jika penyebab itu terkait dengan aksi yang tanggal sebelum tanggal laporan keuangan, ya perusahaan harus mengikru hutang itu. Contohnya seperti ini. Misalnya skor this Amerika ya sedang apa? Sedang terlibat dalam lawsuit Desember 2009. Siapkan penyiapan jurnal Desember dengan asumsi kemungkinan sources fee liable itu 100.000 hasil dari C-suite ini. Yang kedua, menyiapkan jurnal Desember jika ada asumsi bahwasanya tidak probable bahwa source ini akan bisa liable untuk setiap pembayaran dihasil dari cost sweep itu. Nah, pertama dari lawsuit loss 900.000, lawsuit liability 100.000, ya. Nah, jadi hasil itu diperkirakan dia mengalami kekalahan. Dan untuk AMB, kalau seandainya Desember tidak probable, dia akan liability nggak ada jurnal. Kalau nanti provisi yang harus yang dibuat oleh penjual kepada pembeli ya, untuk membuat barang tidak rusak, jaminan tidak rusak, quality, kinerja produk itu supaya lebih atraktif penjual produk, jaminan pernah jual ya, setahun, dua tahun ya. Dan jika probable bahwa customer akan menggunakan warranty claim, dan perusahaan bisa lebih reasonable mengestimasi cost yang harus ditanggungnya. Perusahaan harus mencatat expense. Jadi misalnya mana ya, misalnya perusahaan memberikan satu data warranty ke customer, terutama assurance type warranty, di mana ada quality warranty bahwa barang dan jasa itu bebas dari kerusakan pada tanggal point of sale, tanggal point penjualan. Kemudian kewajiban harus di-expand-kan dalam periode di mana barang jasa itu dilakukan oleh perusahaan. Dengan kata lain, atau istilah nama paling kerennya lah, WhatsApp point of sale. Dan perusahaan harus mencatat warranty liability. Nah, ini contohnya. Misalnya Densos Machine Company, kemudian produksinya produksi dari mesin baru ya, Juli 2019, dan menjual 100 dari mesin ini, kemudian produksi mesin baru, Juli 2019, dan menjual 100 dari mesin ini, 5.000 per cash per akhir tahun. Maksudnya mesin ada warantinya, setahun. Tahun. Dan perusahaan ini perkirakan berdasarkan experience, past experience dalam kasus yang sama. Berarti kasus yang akan dikeluarkan terkait dengan klaim itu tidak lebih dari $100 per unit.
Oh, lebih jauh bagi hasil dari bagian replacement service. Jadi kalau dia lem kan harus ada spare part yang diganti. Part replacement ya. Ada jasa yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan warranty dari mesin itu. Nah, dalam tahun 2019 terjadi klaim itu 4.000 warranty cost tahun 2019 dan 16.000 tahun 2020. Pertanyaannya, jurnal buat 2019-2020. Nah, pertama kita harus akui penjualan mesin ya. Kan ada penjualan nih. Case pada sales penjualan. Dari penjualan berapa? Nah, ini penjualan mesin berapa? 100 ya. Harga juga kan 5.000. Ya. 100 ke 5.000 kan 1.000 dolar. Kita mencetak pembayaran untuk warranty yang terjadi. Ini warranty yang terjadi yang diklaim. Jadi warranty expense pada case penduri account payable. Karena kan dia bisa bergaji pegawai, menggunakan pembaku untuk mengklaim saya mesin rusak ya, diklaim kan masih masa garansi itu. Dia perlu gaji tenaga kerja, kemudian menggunakan spare part. Bahaya kulit pelera yang tanggungkan. Ya, jurnal penyesuaian untuk mencatat estimasi ini. Ya. 4.000 ya. Estimasi waranti klaim lah, itu 2020. 2019 kan yang terjadi 4.000 kan. Untuk 2020, diperkirakan waranti itu kan diklaim tahun depan itu berapa. Bisa pikirkan, ini diklaim lah. Dari hitung ini, dari hitungan Rp4.000 yang 2019 dan 2020 Rp16.000. Maka warranty expense pada warranty liability. Ini warranty liability utang, kenapa? Ini perkiraan. Jadi warranty itu liability expense di mana saat terjadinya. Akhir tahun itu belum ada diklaim, masih ada waktu garansi. Perkirakan tahun depan itu Rp16.000 dari pengalamannya. Sehingga Desember 2019, Statement Financial Position melaporkan warranty liability yang karen lah berapa? Itu 16.000 dari mana? Kan intinya 20.000 ya. Kemungkinan kalau itu 20.000 total pikiran dari perusahaan itu 20.000. 4.000 tambah 16.000 ya. 4.000 19 20 16.000. 20.000 itu. Atau warranty cost kan rata-rata 200 per unit. 200 per unit dikali 100 ya, per unit. Nah, per unit kan dia 100 unit nih, kursi. 100 kali 200 dapat 200 ribu. Apa, sorry, dapat 20 ribu. Ya. Nah, untuk minta pembayaran warranty cost 2020, karena dia perbaiki itu tidak ke-expand lagi ya. Tapi warranty liability pada cash, inventory, repayable. Rakyat 2020 tidak ada no warranty liability, kan sudah lunasi semua. Ini saya 16.000. Ya, tidak ada lagi. Perusahaan sering memberikan satu dari dua jenis warranty kepada customer. Ya. Ya, pertama, service tab warranty. Ya. Ini perluasan dari warranty terhadap produk pada satu tambahan cost ya. Biasanya catat di under warranty revenue account. Yang diakui revenue menggunakan service basis selama perlu di service type warranty. Itu bisa pengaruh. Contoh misalnya, misal Anda beli apa automobil dari Hamlin 30.000 dari Januari 2019. Hamlin mengestimasi, Hamlin ini apa nih? Hamlin itu yang perusahaan otomotif. Memperkirakan insurance type warranty cost ya. Jenisnya di automobil adalah 700.000. Hamlin will pay for repairs
Yeah. For the feast, 36 mile of or 3 years, whichever comes first. Jadi jadi dia membeli apa? Jadi warranty cost yang terkait dengan student tab warranty cost. Seperti yang saya contohkan, kalau saya pelanggar bagi resmi Toyota ya, saya bisa beli jaminan untuk servis misalnya 36.000 itu 3 tahun ke depan, mana lebih pendek ya? 3 tahun ke depan, saya beli di sini beli berapa? 300.000. Nah selama 3 tahun depan itu saya gratis servis karena sudah bayar namanya insurance tape warranty cost. Ya. Dan juga sudah beli service tape warranty for additional 3 years, 36.000 ya. Kemudian itu si perusahaan otomotif melakukan laksanakan warranty course yang terjadi ya. Biar warranty terjadi yang real terjadi terkait dengan student tape warranty 500 euro tahun 2019 dan 200 euro tahun 2020. Kami mencatat revenue dari service tape warranty menggunakan selain basis ya. Basis lurus. Jadi jurnal yang disebut ini lah 2019-2020 kita mencatat penjualannya. Jadi cash penjualan kan ada 30.000 tambah 9.000 unearned revenue. Jadi penjualan itu 30.000 penjualan produknya dan 900 itu penjualan kartu jaminan servis selama setahun. Jadi 3 tahun. Total 900 ya. Penjualannya di 30.900. Nah, pada saat warranty cost terjadi 2019, saya catat nih warranty expense pada case inventory. Jadi 500 ya. Dan pada saat dia bikin jual penyesuaian, itu mencatat estimated warranty expense. Jadi dia perkirakan claim terhadap warranty expense tahun 2020 adalah 200 ya. Contoh soal 200 ini. Ini 200 2020 dan 2019 yang terjadi dan 2020 yang akan terjadi ya, sehingga akan terjadi itu saya pikir sebagai liability ya, warranty liability ya. Mencatat revenue yang diakui 2020 berdasarkan service tape warranty ya, under warranty revenue kan tadi terima warranty revenue ini kan dia 900.000 jual kartu jaminan kan bagi perusahaan itu kan unearned revenue berlaku sebagai pendapatan karena kan untuk 3 tahun. Nah tahun pertama sudah jalan 900 dan bagi 3 itu diakui sebagai unearned revenue. Nah misalnya ini ya pertimbangan ya bisa Pluvik Cakes Cakes Mix Ltd. Menjual box of cakes mix for 3 pound sterling per box. In addition, Pluvik Cakes Mix offer jadi customer, ini orang customernya dengan apa mixing bowl in dengan ditukarkan satu untuk 10 box tops, jadi itu 1 dan 10, 1 dolar bisa ditukar 10 dolar tambah 10 kotak box. Jadi mesti mixing bowl cost 10 cakes mix 2 dolar, 2 euro, dia beli itu 2 euro. Bisa memikirkan bahwa customer akan menukarkan ya 60% dari box top ini. Box topnya ya, ada berapa gitu, jadi 10 box top dapat pertukaran. Premium dimulai Juni 2019 selama 2019 perusahaan telah membeli apa gift itu ya, presiden gift itu untuk mixball 20.000 harga 2 dolar euro, padahal kalau pesan menukar kan 1 euro harga. Nah box itu juga 13.000 dengan harga per box itu kan 3 euro
Ya. Dan dari jumlah 100.000 box ini yang ditukarkan 60.000 box, berapa dapat dia beli gift itu? Gift itu dia beli berapa? Kalau 10 box dapat satu gift harga 1 euro. Nah, ini 60.000, berarti kan 60.000 bagi 10 berarti 6.000. 6.000 gift ya bisa dibeli. Ya. Dia harga 1 euro. Berapa? 6.000 ya. Stok gift itu adalah 20.000 ya. 20.000 stoknya harga 2. Kemudian ya, perusahaan apa jurnal harus dibuat perusahaan ini tahun 2019. Nah itu mencatat pembelian 2000, pertama mencatat pembelian ya. Mix box itu lah hadiah itu. Namanya premium inventory, ini inventory bisa untuk hadiah. 20.000 box, harga $2, ini kosnya jadi 40.000. Lalu kedua cash ya. Dan kedua mencatat jurnal untuk penjualan dan cake mix box di berikutnya. Nah, yang kedua untuk mencatat penjualannya ya. Kan penjualnya 300 box ya. Harga berapa kan 3 ini produknya, bukan yang mix ball tadi, produknya. Dapat cash 300.000 pada sales venue. Ya. Yang ketiga mencatat penukaran realisasi. Ya, itu ada misalnya 60.000 box tops. Dia terima 1 dolar. Cashnya kan 1 mix ball itu ditukar 1 euro tambah 10 box top ya. Jadi 60.000 kan 6.000 ya. Nah, pengiriman jam mix ball sebagai berikutnya. Jadi cashnya 60.000 bagi 10.000 kan 6.000. 6.000 mix ball itu akan dijual apa diberikan kepada customer dengan nasi uang 1 euro ya. Dapat 6.000. Kemudian premium spend-nya lah 6.000. Ya. Kemudian inventory of premiumnya, kenapa 6.000? Karena harganya kan $2. Sedangkan dia terima 1 euro cuma, 2 euro. Jadi inventory premium itu dibeli apa di euro. Ya. 6.000 kali 6.000 dibagi dikali 2 euro. Ya. Jadi, nah, kenapa 6.000? 60.000 kali 10 ya. 6.000 inventory unitnya beli 2 dapat 20.000. Cash 6.000 karena terima 1 euro, sisanya premium expense. Ya. Nah, di akhir tahun perusahaan itu menjalankan penyesuaian untuk memperkirakan berapa premium liability. Kira-kira berapa yang ditukar oleh customer di tahun depan. Nah, itu diakui sekarang tuh expense-nya. Jadi cara seperti ini. Total box dijual 2019 kan 30.000, 30.000. Dipikirkan akan ditukarkan 60% berarti 10.000 kan. 10.000 itu kan box, kalau ditukarkan berapa? Bagi 10 box kan dapat 18.000 box ya. Dikali berapa? Kosnya berapa? 1 euro kan, 1 euro kosnya. Dapat 18.000. Pada tanggal redemption tanggal pertukaran dia apa membeli kan 6.000 ya. Berapa nih? 18.000 bagi 10 ya. Kan 80.000 itu. Dibagi 10 dapat 18.000. Yang sudah ditukarkan kan 6.000. Ditukar 6.000 tadi. Ini 6.000 sudah ditukarkan ini. Ini ya. 60.000 bagi 10 6.000. Harusnya selama masa prode apa? Prode dia itu kan sekitar 18.000 ya. Nah, 18.000 kan tukarkan. Ibu tukar 6.000. Sehingga ada 2.000 lagi harus diakui sebagai spend. Ya, mungkin ngitungnya spend-nya ya. Adalah 12.000 dikali 1 euro. Kan 18.000, ini bukan 1 harganya. Jadi 18.000 box ya, kan 1 euro ini 18.000 euro. Yang sudah ditukarkan 6.000 euro, jadi 12.000. Ya. Ada mencatat
tambahan premium expense dari estimasi liability sebagai berikut. Ini premium expense, ini premium liability, ini penyesuaian akhir tahun, seribu ini, ini 2.000, ya, 2.000 itulah dari perkiraan 18 euro yang akan ditukarkan tahun berjalan baru 6.000 di satu depan. Nah, satu depan itu diakui sebagai expense tahun sekarang yang diakui premium liability, itu maksudnya. Yang berikutnya adalah environmental provision. Itu kewajiban perusahaan untuk memulihkan lingkungan, biasanya perusahaan pertambangan ya. Jadi perusahaan itu mengakui ada namanya environmental liability. Pada saat existing legal, kewajiban legal terkait dengan masa asetnya itu habis ya. Dan dia perusahaan itu bisa melakukan estimasi rasional jumlah utang di awal dia menerima konsesi itu berapa perbaikan lingkungannya. Contoh, jadi ini obligation event, example existing legal obligation. Di mana serahkan pengakuan liability termasuk tapi tidak terbatas pada decommissioning nuclear facility, dismantling, restoring, reclamation of oil and gas properties. Ya. Dan certain closure, reclamation, removal cost of mining facility. Dan closure and post closure cost of landfill. Ya. Ini perusahaan itu mengukur, bagaimana mengukurnya, perumahan liability itu. Ini ukurnya menggunakan present value ya. Jadi ya, ini sudah mengakui dan dialokasikan untuk mencatat environmental liability ke perusahaan buktinya. Si cost yang terkait dengan perumahan liability, dalam nilai buku related long life asset ya. Dan mencatat liability dalam jumlah yang sama. Contoh aja ya. 1 Januari 2019 Wildcat Oil Company melakukan menambang minyak ya dari perut bumi ya di Meksiko. Diberi konsesi itu Wildcat secara legal dipersilakan untuk di masa di akhir apa konsesinya itu harus memindahkan alat-alatnya ya. Sehingga bersih kembali selama 5 tahun. Jadi 5 tahun ke depan, itu kelima dia harus bersihkan semua tambangnya itu bersih dan ditanami lingkungan seperti sedia kala. Dan untuk remove lokasi pabrik ya, apa ada tambang guna memulihkan lingkungan itu habis $1 juta ya, akhir tahun kelima itu. Jadi akhir tahun kelima dia habiskan $1 juta. Kalau tingkat diskon 10%, maka kita hitung menggunakan present value. Jadi 5 tahun ke depan $1 juta, present value kan sekarang. Jadi 1 juta dibagi 1 tambah 10% pangkat 5. Ya. Jadi diskon faktornya 0.62092. Jadi 1 juta dapat present value 620.920. Sehingga jumlah dibuat adalah sebagai berikut. Jadi drilling platform namanya. Drilling platform ya. Ini merupakan satu aset bagi perusahaan tambang itu. Di mana drilling platform itu nanti merupakan itu apa? Merupakan aset di mana nanti akan ini akan berguna dalam memberikan kontribusi pada perusahaan. Itu merupakan kapitalisasi dari biaya pemulihan lingkungan ya, 5 tahun ke depan. Ini harus dari platform harus dilakukan amortisasi nanti ya. Kemudian environmental liability 620-920. Ini utang lingkungannya nilai present value lah 620-920. Nanti itu disusutkan ya. Jadi drilling platform itu sukan menggunakan garis lurus ya. Sedangkan ini ya, menggunakan incremental liability menggunakan interest rate method ya. Di amortisasi. Ya. Jadi pertama ada dua menyusutkan yang aset itu ya, drilling platform ini 20 5 tahun kan bagi 5 aja. Jadi 24. Jadi biasanya expand pada akumulasi regresi plan aset. Nanti ini faktor pengurang dari drilling platform. Kemudian ada juga dia ngakui
apa ini amortisasi dari environmental liability ya. Itu liability itu nanti itu mengenai implisitnya 120 kali 10% nanti kreditnya environmental liability. Nah, kita kelima saldo environmental liability sudah $1 juta. Gitu. Ya. Nah, dari kartu kelima tahun 2024 ya. Dia ingin memenuhi merimo pemindahan ya, melakukan pemulihan lingkungan itu habis uangnya enggak 1 juta tapi 995.000. Berapa liability-nya di debit ya. Kemudian cash di 95.000 ini uang yang habis untuk merimo, memindahkan, membersihkan lokasi, memulihkan lingkungan lagi. Ini 95.000 ya. Nah, sehingga diselisihkan pikiran biaya lingkungan 1 juta ternyata habis 995.000. Nah, 5.000 itu sebagai gains on settlement environmental liability. Jadi keuntungan atas pelunasan pemenuhan kewajiban environmental liability ya. Penulis kontrak provision ini ke polisi yang itulah unavoidable cost yang tidak bisa hindari terkait dengan pemenuhan kewajiban di mana melebihi dari manfaat ekonomisnya dipikirkan akan diterima ya. Itu yang onerous contract provision itu. Jadi expected cost yang harus harus merepresentasikan paling tidak net cost exciting from the contract di mana expected cost ini lebih rendah dari cost untuk memenuhi kontrak itu. Kemudian kompensasi atau penalti yang muncul dari kegagalan untuk memenuhi kontrak. Ya. Contoh seperti ini ya. Misalnya perusahaan Summer Sport mengoperasikan operasi yang bisa memberikan profit itu pabrik di mana ini terlis vektor yang dilis ya, disewakan dan di mana pabrik ini mendapat pembayaran secara bulanan ya. Nah, perusahaan ini memutuskan untuk merelokasi operasi di pabrik ini ke fasilitas lain ya. Di mana list on the all facility diteruskan ya untuk next 3 year 3 tahun ke depan. Nah, sayangnya Summer tidak bisa mengcancel list atau will it be able to supply the factor another party. Jadi bisa dilihkan ke pihak lain ya. Maksudnya kan mau lokasi tapi nggak bisa dialihkan lain itu pasal nanggung itu. Seperti cost certificate onerous contract lah 1.000. Maka di jurnal ini loss on this contract 1.000 pada this contract liability. Ya. Yeah. Loss on this contract ya. Yeah. Rugi dari this contract terhadap this contract liability. Dan asumsikan fakta bahwa dari contoh di atas ya, SPT cost akan dipenuhi kontrak 2.000. Semuanya bisa mengcancel list dengan bayar penalti 5.000. Maka dia bisa loss on list kontrak 5.000, list kontrak liability 5.000. Kalau dia menggunakan apa penalti. Berarti restructuring provisi. Ini restructuring itu definisikan sebagai suatu program yang direncanakan ya, yang sebagai terencana dan dikontrol oleh manajemen di mana ada perubahan secara material ya. Misalnya perubahan seperti scope bisnis mungkin undertaken by the company ya. Scope bisnis diturunkan ya. Dan ada beberapa bisnis yang dilakukan ya. Bisa jadi bisnis dikontrol ada yang ditutup, dikembangkan dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana perlakuan restructuring itu? IPRS memberikan kaidah tertentu terkait dengan cost dan kerugian yang tentu yang akan dikeluarkan dari restructuring provisi. Jadi seperti dikeluarkan dari biaya provisi itulah direct
direct dan incremental. Misalnya employee yang biaya ini pesongan ya pada employee deh, jadi keluar dia biaya dan tidak bisa kontribusi begitu situasi. Ada kontrak pengintian kontrak, ya, kos pengintian kontrak, tulis termination penalti. Menurut kontrak provisi tadi kontrak yang harus dihentikan pada jangka waktu di sini masih ada. Kemudian kos excluded ini termasuk kos yang termasuk ini. Jadi pembayaran PHK apa uang pesangon kemudian pengintim biaya kontrak menurut kontrak ini biaya tadi termasuk dalam biaya itu institusi yang dikeluarkan ini. Instrument new system, utilisasi facility itu tidak termasuk. Cost of training, relokasi staff tidak termasuk. Cost move asset, operation, administrative, meeting cost, location, operation, expected future operating cost or expected operating loss unless they related to an onerous contract. Kemudian insurance lah. Itu bukan insuran, but risk assumption, jadi asumsi risiko aja, ya, yeah. Itu insuran. Nah ada sedikit teori yang bisa justifikasi adanya establishment of the liability based on hypothetical charge to insuran expense. Nah condition for accrual listed in dalam IFRS itu tidak tidak satisfied prior to the occurrence of event. Kalau liability ini kalau dalam kontingen itu apa? So kontingen itulah sesuatu yang terjadi ke depan ya terkait dengan transaksi masa lalu yang menyebabkan perusahaan akan menimbulkan kewajiban atau menimbulkan utang ya kewajiban. Atau berdampak kepada klaim aset. Jadi kalau contingent menunjukkan utang nama contingent liability ya. Nah, itu tidak diakui dalam financial statement disebutkan sebagai berikut. Contingent liability tidak diakui. Ya, karena possible obligation kemungkinan kewajiban itu possible itu tidak bisa dikonfirmasi. Kalau bisa konfirmasi namanya ya apa provisi tadi. Kemudian kewajiban yang ada sekarang tidak probability kemungkinan liability tidak bisa dilakukan apa bisa apa enggak. Jadi probability kemungkinan dia akan punya kewajiban itu probability rendah. Kalau kuat pasti itu masuk ke provisi. Kalau kewajiban sekarang itu di mana estimated secara handal estimasi handal obligasi itu tidak bisa dilakukan. Estimasi secara handal itu bisa dilakukan ya kewajiban sekarang. Sehingga bisa kita katakan ya, ini ada kesimpulannya. Jadi outcome virtually certain ya, itu kejadian paling tidak 90% akan terjadi. Ya, sehingga laporkan sebagai liability provisi itu ya, provisi. Jadi gini, contingent itu kalau probability-nya 5-90% ke atas itu diakui sebagai provisi. Tapi kalau di bawah itu berarti itu contingent. Dan kemungkinan probable more like than not itu 51 sampai 89%. Ya. Kalau antara 51 sampai 89% probable-nya maka laporkan sebagai liability. Kurang possible tapi not probable, tidak possible ya kemungkinan terjadi, tapi ke possible akan terjadi ya. Tapi probability-nya rendah. 5-90% itu disclose terakhir sebagai provisi. Kemudian kalau seandainya remote itu ya, artinya yang dimonitor aja kurang dari 5% itu dimonitor aja tidak disclose tidak dicatat ya. Ya mesti tidak diungkapkan di laporan keuangan tapi dimonitor aja. Tapi kalau 55% dia tidak diakui sebagai liability ya cuma diungkapkan di catatan laporan keuangan. Itu jadi liability ya. Kemudian aset adalah sama juga ya. Kemudian aset itu kalau menemukan klaim aset ya. Gitu. Nah ini penyajian kena liability ya. Ini contoh kena liability ya. Inventory, trade receivable, ada furniture receivable,
ada non financial asset, derivative financial instrument, financial asset for trading, other banks deposit, cash and bank balance sheet. Ini current asset. Nah, current liability ini yang kita pelajari, current liability kan trade payable, other financial payable, other non financial liability, derivative financial instrument, loan and borrowing is payable. Nanti kalau kita kaitan current asset per current liability namanya likuiditas. Rasio. Ya, likuidit apa? Likuiditas perusahaan. Contoh data itu kita lihat di sini kan kedasarnya 2015 itu nanti bisa dihitung ya 18.000 bagi 18.015 ya. Nah, ini dapatnya 1,28 kali. Jadi tergantung apa likuid atau enggak, tergantung pada ukuran data sebelumnya, data industri. Kalau data industri mengatakan rasionya 1,3 berarti ini enggak likuid ya. Aset rasio yang betul-betul aset yang likuid bagi current liability. Kalau itu cash, short term investment, partner receivable. Kalau yang 2015, 12,488 bagi 14,90 dapatnya 0,85 kali. Lebih sedikit lagi ya, karena kan yang dibagi makin sedikit jumlah. Ini kalau kena aset kan banyak ya. Jadi demikian saya dapat sampaikan. Ini tugas saya sudah saya terima dan sudah hasilnya ya. Nanti sudah berikutnya tugas terakhir chapter 14 ya. Minggu depan saya kumpulkan hari Selasa malam ya. Biasa seperti biasa. Nanti tuh minggu depan itu kita ada dua kali pertemuan. Pertemuan jadi ke depan itu pertemuan 13 masih ada teori, 14 long term liability ya. Tentang obligasi itu, bond payable, yang pertama bond payable itu. Kemudian juga yang kedua, kuliah ke-14, itu review ya. Kita membahas soal aja. Ya. Itu ke depannya. Nanti harinya mungkin, harinya dulu sudah pernah saya kesepakati, harinya apa ya? Hari... Kamis, Pak. Apa? Kamis ya. Jam berapa? Kamis jam berapa? Sore sih, Pak. Sore. Kalau nggak bisa sore, berarti malam habis maghrib ya. Yeah? Ya, Pak. Ya, kita coba aja. Kamis depan itu, kuliah pengganti, kuliah 14 itu. Kalau nggak, sebenarnya saya, ini waktu saya itu tiap hari itu rapat terus ya. Di pagi sampai sore. Di luar jadwal kuliah, saya pasti diisi rapat. Karena online itu mungkin banyak rapat. Ya. Jadi kita meskipun saya ke kampus jarang ya, mungkin sebulan sekali, mungkin sebulan itu nggak ada malah. Tapi online rapat saya itu, pekerjaan lain itu banyak sekali, hampir tiap hari. Tapi Sabtu malah. Jadi kalau kuliah pengganti itu repot sekali. Saya. Paling saya bisa habis maghrib ya. Habis maghrib kita, bisa habis maghrib itu jam, habis maghrib jam berapa ya? Jam 7 kali ya. Apa habis sisa lah, bisa jam 7 lah. Bisa jam 7 ya, habis aja sebaiknya. Biar enggak terganggu azan maghrib, azan isya ya. Ya bisa aja kita. Kalau jam 6.30 nanti ya, terganggu azan maghrib. Habis itu kuliah nanti azan isya lagi. Ini habis isya sekalian ya. Kalau malam ya. Atau kalau Kamis jam 4 di kosong, tapi Kamis jam 4 kadang saya ada bimbingan skripsi juga. Seminggu sekali. Jadi mungkin maghrib kali ya. Kita lihat nanti ya. Oke. Okay. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Belum ya. Oke, silakan nyalakan apa? Dinyalakan videonya ya. Saya mau sebentar kita masuk hari ini saya harus isi absen ya. Si absen di kampus bisa direcord langsung. Saya buka e-kampus dulu ya, kampus. E-kampus.
Men, akta si Guang Menengah 1. Akta ini ya. Ini kuliah korba ke-12 ya, 12. Ya. Yunita ada, Yunita. Hadir, Pak. Angkat tangannya, saya ini apa? Google nih. Google Meet nih nggak kelihatan orang ngomongnya. Hadir, Pak. Mana tuh? Saya. Angkat tangan. Oh iya. Biasa kalau Zoom itu ada tanda merah di pinggirnya. Kalau ini nggak ada. Saya cari dulu. Hadir. Herli, Herli ada? Hadir, Pak. Oh ya, Herli, Herli hadir ya. Regina. Regina, wifi-nya bermasalah, Pak. Oh ya. Tapi tadi udah hadir, Pak. Jen hadir, Pak. Hadir. Kemudian Rudi. Hadir, Pak. Hadir, Rudi. Azhar. Hadir, Pak. Oh ya, di Razar. Rosa. Hadir, Pak. Dari Rosa. Felicia. Hadir, Pak. Oh, Felicia Deviani ya? Iya. Oke. Wahyu. Hadir, Pak. Wahyu ya, hadir ya. Wahyu. Dewi Yul ya. Hadir, Pak. Hadir. Ya, hadir Dewi Yul. Safia. Ah, siapa itu, Pak? Apa? Ada coblosan. Oh, coblosan. Ya. Izin. Ariel. Hadir, Pak. Hadir. Gam Muhammad Rafli. Hadir, Pak. Oh ya, Rafli ya. Alia. Hadir, Pak. Mana Alia? Hadir, Pak. Oh iya. Yeah. Alia. Ya, yeah. Alia. Maria. Hadir, Pak. Saya, Pak, hadir. Oh iya, yeah. Sip. Hadir Maria. Sylvia. Hadir, Pak. Oh iya, yeah. Sylvia hadir. Maita izin jadi saksi pilkada, Pak. Oh, penitia deh. Iya, Pak. Rizal. Hadir, Pak. Oh, iya sih. Rizal ya. Rangga. Hadir, Pak. Rangga. Ada belum disebutkan, yang belum disebutkan itu ya, izin si itu Sylvia udah, kemudian si Maria udah, kemudian si Alia udah, Muhammad udah,
Muhammad Aril, Safa, sudah, Dewi Yulia ada, Wahyu udah, Felicia udah, Rosa udah, Azhar udah, Rudy udah, Janet udah tadi ya, Regina udah, Arli udah, Yenita udah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Itu new test lagi saya periksa ya. Ya, insya Allah kalau sudah bisa jawab, ya, insya Allah bisa itu. Ya. Ini bagus, tambah dari tugas ya. Tugasnya kan 30% nilai. Tugasnya cukup aktif sudah ya. Jadi nggak jadikan tugas, itu 30% nilai hilang ya. Ini bisa lihat tugas bagus-bagus ya, bikin semua. Bagus semua. Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kuliah sampai sini jam, belum jam 10 ya. 9.45 ya, boleh 9.45. Ini silakan kalau ada pertanyaan, 9.45. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nggak ada. Tidak, Pak. Kalau nggak ada, saya mau pamit ya. Saya mau jeblos juga nih, pilkada di Tangsel. Ya, Pak. Saya mau jeblos ya. Saya pamit dulu. Mengucap Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua. Saudara terhindar dari COVID dan sebagainya. Hati-hati liburan ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama. Izin live ya, Pak. Ya, sama-sama. Live ya, Pak. Ya, sama-sama. Live ya, Pak. Ya, silakan. Amat ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, silakan. Ya.